Hai guys, pagi ini kita barusan panen anting putri ya. Dia sebesar ini kita panen tadi ya. Ini sudah dibersihkan. Sekarang kita mau potong-potong. Lumayan ya. Tuh, ujungnya juga kita potong. Sekarang kita potong antara 4 cm sampai 5 cm ya. Akan kita jadikan bonsai bogel. Tapi yang ini tidak kita potong ya. Yang ini nanti kita tanam langsung karena sudah ada akarnya. Oke. Kita potong-potong antara 4 sampai 5 cm. Yang ini langsung kita tanam aja ya. Yang ini langsung kita tanam nanti. Kita rapikan, langsung kita tanam. Kita mengincar bonsai bogel ya, anting putri bogel. Ini juga langsung kita tanam karena ada akarnya. Tidak usah kita stek lagi. Yang kita tanam, yang kita stek nanti yang ini, yang ini. Kita potong seini ya. Yang kita setek ini.
cabangnya. Dapatkan yang bungkol bawah ya. Lumayan ya kita dapat bungkol bawahnya. Ini nanti kita tanam langsung. Kita rapikan. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut merapikan ya. Oke guys, kita lanjut menanam batang anting putri yang paling bawah. Kita tanam langsung di polybag ya, tidak usah kita stek karena sudah ada akarnya. Ini sudah saya rendam ya dengan cairan, tapi saya tidak menyebutkan cairan apa. Kalau teman-teman ingin bertanya, silakan di kolom komentar ya. Nanti dikira kita iklan. Oke, kita lanjut saja. Kita tanam ya.
posisinya gimana ini. Di sini ya. Di sini aja ya. Kita ambil ini ya. Kita tanam satu-satu. Ini sudah dicampur sekam ya, tapi tak enggak ada pupuknya ini. Nanti kalau sudah terubus baru kita kasih pupuk. Satu lagi. Sudah kita rapikan tadi ya, akar-akar yang tidak dipakai kita buang. Juga bugel-bugel. Ini bercabang deh ya. Akhirnya terakhirnya bukir-bukir.
Oke, selesai. Nanti kita siram ya. Kita siram, kita taruh di tempat teduh. Oke. Sekian dulu. Semoga apa yang saya praktikkan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Oke, see you next my video. Thank you for watching.